Assalamualaikum ya Abi ya Ufi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده أما بعد. Saudara-saudara pendengar, pemirsa dimanapun Anda berada, lanjutan daripada uraian kita terdahulu bahwa menjadi hal yang penting bagi kita selain daripada menjaga hilangnya, memelihara agar tidak terhilangkannya pahala puasa, maka jauh lebih penting lagi kita menjaga agar tidak hilang sahnya puasa. Apabila hilang sahnya puasa, maka menjadi batal puasa dan puasanya wajib diqadha. Seperti uraian kita sebelumnya, kita akan lanjutkan bahwa pembatal puasa itu ada empat. Pembatal pertama telah kita bincangkan, sekarang yang kedua. Menjadi batal puasa dengan sebab yang kedua, jima. Jima dalam bahasa Arab, dalam bahasa kita, berhubungan badan antara lelaki dan perempuan yang halal. Menjadi batal puasa dengan jima. Secara lebih rinci, yang dikatakan jima yang pembatal puasa adalah hubungan suami istri yang menyebabkan hilangnya hasfah zakar. Itu batal puasa. Yang menyebabkan tenggelamnya hasfah zakar. Kalau berhubungan atau ada hubungan tidak sampai menyebabkan hilangnya hasfah zakar, maka puasa tidak batal. Itu pembatal yang kedua. Kemudian pembatal yang ketiga, istimna. Istimna' ini amat luas, karena istimna' artinya mengambil kenikmatan atau kelezatan dengan cara memegang, dengan cara memandang, mungkin menonton film atau bersenda gurau dan seterusnya. Kemudian yang keempat yang membatalkan puasa adalah muntah secara bersengaja. Jadi muntah bersengaja menyebabkan puasa batal. Makna muntah bersengaja bukan sengaja hanya dirogoh-rogoh mulut lalu muntah, itu bersengaja. Tapi selain daripada itu, yang dimaksud dengan bersengaja, seseorang yang sudah terbiasa, sudah tahu bahwa apabila saya naik kapal ini jenisnya saya biasanya muntah, apabila saya naik bus yang ini jenisnya saya muntah, lalu naik juga, maka orang ini menjadi batal puasanya. Nah, inilah empat macam pembatal puasa. Kemudian kita lanjutkan al-ja'izat, ja'izul iftar. Orang yang diizinkan tak berpuasa. Orang yang diizinkan tidak berpuasa ataupun membuka puasanya, yang pertama dikarenakan orang itu sakit. Sakit bukan setiap sakit, sikit saja sakit lalu boleh tak puasa, tak. Sakit yang dilarang dokter untuk berpuasa. Anda jangan dulu berpuasa, kami tidak dapat menjalankan pengobatan kalau Anda dalam keadaan berpuasa. Sebab penyakit Anda ini perlu segera makan obat ini, perlu obat ini dan seterusnya. Ini sakit yang diizinkan tidak berpuasa oleh syariat. Jadi orang-orang yang seperti ini tidak berdosa apabila tidak berpuasa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sakit yang dimaksud adalah mungkin orang ini tidak berobat kepada dokter, tapi sakitnya ini pada uruf kebiasaan.
Kebanyakan orang dalam penyakit ini, sekalipun tak berobat kepada dokter, tapi semua orang tahu penyakit ini jenisnya penyakit yang tidak tahan untuk berpuasa. Tapi penyakit yang seperti itu, saudara-saudara pendengar, dimanapun Anda berada, itu amat aneh. Bahkan penyakit yang apabila dibawa masuk ke dalam Ramadan dan diusahakan untuk mengerjakan puasa, bahkan penyakit itu menjadi sembuh. Itu saja. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.